lukisan 30 meternya udah sampai mana nih? Tenang aja guys, aku gak pernah ketinggalan satu provinsi pun karena warga TikTok selalu ingetin aku. Yuk ikut aku lanjut cetak rekor lukisan terpanjang Nusantara yang panjangnya 30 meter dan ada 34 provinsi. Hari ini kita bakal pergi ke Nusa Tenggara Barat dan kalian tau gak sih provinsi ini tuh cinta banget sama kangkung dan cabai? Dan bahkan motif paling terkenal dari batik khas mereka yaitu batik Sasambu itu terinspirasi dari kangkung dan cabai guys. Nah bagi warga NTB, batik Sasambu ini gak sekedar kain guys, tapi merupakan lambang persatuan dari 3 etnis terbesar di NTB yaitu Sasak, Samawa, dan Mbojo. Tuh kalian lihat keren banget motifnya terinspirasi dari kangkung plecing. Nah gak cuman itu, NTB itu punya satu kesenian yang unik banget namanya gendang belek. Awalnya penampilan ini tuh digunakan untuk mengiringi prajurit saat ke medan perang agar lebih berani karena suara gendangnya ini besar banget dan bikin semua prajuritnya makin semangat. Terus gendangnya itu terbuat dari batang pohon yang dilapisin oleh kulit kambing, sapi, atau kerbau. Dan ini dia lukisan untuk semua warga NTB. Jangan lupa follow untuk lihat lukisan ini sampai jadi dan kasih tahu aku budaya kalian di DM Instagram.